Lovers Indonesia kembali bersama Bobby Sun, YouTuber paling keren Nusantara, ditemani oleh Putra, Fajar, Petualang, Jabodetabek. Nah, sekarang kita lagi berada di Kenjeran Park ya. Kebetulan Raja Pet Shop ini lagi ngadain acara lomba menyambut 17 Agustusan sama juga ulang tahun ICL yang pertama. Bener, nah, lombanya kali ini adalah lomba renang. Iya, benar, nah, lomba renang. Kebetulan dari perwakilan dari Raja Pet Shop ini adalah seorang dokter hewan. Iya. Nah, kita akan meminta informasi tentang manfaat berenang bagi anjing. Nah, Dok, manfaat berenang bagi anjing itu apa, Dok? Berenang bagi anjing itu yang pertama dia sebenarnya sebagai exercise juga, Bu. Jadi olahraga ya. Iya. Nah, selain itu kan renang itu kan biasanya anjing exercise dengan jalan kaki ya atau lari ya. Itu kan dia rawan juga terkena kadang heat stroke karena terlalu jauh mungkin kepanasan. Yeah. Nah, dengan renang ini dia bisa membantu meminimalisir terjadinya heat stroke juga. Jadi nggak panas gitu. Iya, benar. Tapi renangnya juga tidak boleh terlalu lama. Karena takutnya nanti kena hipotermia juga. Hipotermia. Iya. Itu hipotermia. Hipotermia itu artinya suhunya dia akan turun drastis nanti. Oh, kok. Karena suhu terlalu lama, benar. Iya. Penurunan suhu tubuh juga nggak bagus. Iya. Nah, masalah buat sendi-sendi gimana? Nah, kalau jadi renang ini. Renang juga bisa membantu untuk fisioterapi juga. Hip dysplasia atau nggak sebenarnya dia pasca operasi tulang. Biasanya untuk pemulihan geraknya kan dia harus olahraga, tapi kan tidak terlalu berat ya, Gus, supaya dia adaptasi dulu olahraganya kan. Nah, renang itu adalah salah satu solusi juga bisa. Jadi kalau misalnya dia jalan kan dia ada hentakan. Iya. Kalau di renang itu kan nggak ada. Dia nggak ada hentakan, dia hanya gerakan sendi saja. Nah, berapa lama, Dok, yang waktu ideal untuk anjing berenang? Biasanya sih 5-10 menit ya, Bu, ya. 5-10 menit. Iya, nah, itu juga kita mesti lihat kondisinya, kondisinya juga, Dok. Juga, ya, iya. Kalau anjingnya harus kondisi fit. Kalau lagi demam atau apa segala macam, lebih baik jangan dulu, ya. Jadi kita mesti dicek sehat juga, iya, benar. Kalau demam gitu nggak boleh, iya. Karena takut yang tadi, hipotermia. Benar, Bu. Lalu juga berenang itu kan lebih capek, ya? Iya. Jadi mungkin berenang 5 menit sama dengan berlari selama setengah jam mungkin kan, karena dia kan geraknya kan juga lawan apa air kan juga terlalu berat kan, Bu. Gitu ya. Oke, sekarang kita sudah berada di lokasi tempat Raja Pet Shop yang baru ya. Iya, apa nama tempatnya ini, Dok? Jadi ini kita lebih luas tempatnya Raja Pet Shop di daerah Surabaya Timur. Nah, ini tempat baru kita. Ini Surabaya Timur ya? Iya, daerah Surabaya Timur. Namanya? Daerah IR Soekarno atau MER. Insinyur Soekarno atau MER. Jadi, di sini nanti kita ada beberapa pelayanan juga di toko ini. Terutama nanti kita juga ada grooming. Grooming center. Iya, untuk anjing dan kucing juga ada. Kita juga nanti ada melayani penjualan juga, pet shop. Terus kita juga ada konsep nanti kita ada tempat untuk komunitas-komunitas anjing ataupun kucing bisa gathering di situ. Iya, plus kita nanti juga akan sediakan seperti alat-alat permainan anjing, agility. Oke. Nah, ini luasnya berapa gede ini, Pak, tempatnya? Ini kurang lebih 500 meter persegi. 500 meter. Iya. Oke. Okay. Nah, kira-kira kapan jadinya ini? Kemungkinan ini jadi akhir tahun, Gus, sudah siap. Akhir tahun sudah. Iya. Nah, Dok, apa perawatan yang perlu dilakukan setelah anjing berenang? Jadi setelah anjing berenang otomatis kita harus grooming ya, Bu, ya. Jadi mesti grooming, iya, langsung grooming karena takutnya kan ada kaporitnya atau apa di kolam renang itu kan, supaya bersih kita harus langsung grooming, dan jangan lupa pengeringannya juga harus benar-benar kering. Nah, jadi itu wajib ya, habis berenang wajib di grooming ya, bener, dimandiin, pakai, bukannya cuma dibiarin atau biarin, dikeringin, iya, aja. Karena di kolam renang kan ada kotoran, jasad kimia, kaporitnya, iya, benar, Bu. Kalau misalkan dipanas-panasin di matahari gitu. Oh, kalau habis berenang si Putra nih, kalau habis berenang gitu ya atau habis dimandiin enggak di blow, dijemur di matahari gimana? Bisa juga, tapi dilihat kondisi mataharinya, karena kalau nanti kurang panas otomatis takutnya nanti jamur, makin lembab nanti. Kurang kering jadi jamur. Iya, jamur. Tapi kalau kepanasan bisa bikin heat stroke. Bener. Iya. Jadi kita harus lihat juga kondisi di lingkungan sekitar kita. Jadi baiknya pakai blower atau pakai lap karet. Lap karet, ya, bener. Lalu di AC-in, masukin ke ruang AC. AC, bener. Karena ruang AC itu memang dingin tapi dia stabil, kering, iya. Jadi nyerap air ya. Bener. Sekarang kita sudah berada di dalam tokonya. Ini kalau tokonya aja ini luasnya berapa meter ini? Ini mungkin tokonya aja sekitar 100 meter mungkin, Bu, ya. 100 meter. Persegi, ya, iya.
Nah, jadi nanti barang-barangnya ada apa aja, Dok? Nah, di sini kita open supplier juga. Jadi baik distributor ataupun supplier aksesoris, makanan ataupun apa berupa dengan pet yang mau bekerja sama dengan kita sangat terbuka sekali, Bu. Nah, jadi kita di sini open. Oh, jadi iya. Untuk umum, kalau untuk umum yang di cabang pertama, itu adalah untuk workshop saja, produk-produk kami sendiri. Showroom benar, ya, iya. Produk sendiri, kalau ini buat produk lain juga, boleh ya. Masuk, iya. Nah, ini tempat apa ini? Nah, ini nanti ini. Rencananya yang ini untuk area gathering, Bu. Sama untuk para bermain anjing juga bisa. Nanti yang sebelah sini kita isi dengan basar-basar kok, kayak food court gitu kok. Oh. Nah, kalau ada acara bisa buat di sini. Iya, stand-standnya bisa di sini. Ya, ini apa ini kalau ini? Ini nanti ya, kita buat tempat penyimpanan barang. Oh, stocking. Gudang. Iya, benar. Gudang aja. Jadi nanti groomingnya di depan. Grooming di depan. Di sini buat tempat gathering. Di sini buat tempat gathering, gitu, ya. Stand-stand makanan seperti itu kok. Jadi nanti akan dibuka di akhir tahun. Akhir tahun ya perkiraan, ya. Daerah Surabaya Timur. Surabaya Timur. Jalan Insinyur Soekarno. Iya. Nama tokonya tetap Raja Pet Shop. Tetap. Yang di ruko tetap buka. Ruko tetap buka. Tetap buka ya. Jadi ya. Sebagai cabang ya. Iya. Ya. Oke, sekian bincang-bincang ya. Bersama Dr. Dimas dari Raja Pet Shop mengenai manfaat dari berenang. Siap, ya. Bu. Jika ada pertanyaan, komentar, ketik di kotak komentar. Siap. Nanti kita akan bantu jawab. Misalnya ada yang ingin konsultasi dengan dokter hewan Dimas juga bisa hubungin lewat WhatsApp-nya. WhatsApp-nya iya. Nanti juga ada di kotak deskripsi. Siap. Oke, okay? Jangan lupa komen, share dan like video ini. Anti skip iklan karena dengan menonton iklan Anda mensupport kami untuk lebih berkembang. Jika kami menjadi besar akan lebih banyak informasi yang dapat kami berikan untuk Anda semua. Turn toward me and look so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. And underneath the rows of trees, I will see you where the ocean meets the sky. Your toes, fire grows. You are ready for a different kind of life. You're silent, falling. The wind is calling. You must return to the wild. You're silent, falling. The wind is calling. You must return to the wild. Take your socks and shoes right off. That natural light is so damn polite. Can make you feel just like you were young again. Standing underneath the rows of trees, I can see where the ocean meets the sky. Under our clothes, the fire grows. We are ready for this life of running wild. We're running wild. Underneath the rows of trees,